Kapolsek Percut Seituan Kompol Aris Wibowo bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang Selasa pagi melaksanakan pembersihan aliran sungai Percut dari bangkai babi. Kasatpol PP Kabupaten Deli Serdang, Camat Percut Seituan, dan Ramil 13 Percut Seituan bersama seluruh instansi terkait membersihkan aliran sungai Percut dari bangkai babi yang dibuang ke sungai dimulai dari Jalan M. Yusuf Jintan, Desa Cinta Damai, Kabupaten Deli Serdang. Kapolsek Percut Seituan Kompol Aris Wibowo menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai hewan ternak untuk tidak membuang bangkai hewan ternak ke sungai. Yang pertama, kita menghimbau dulu ya pada masyarakat agar tidak lagi membuang bangkai babi ataupun hewan ternak lainnya ke aliran sungai karena dapat mencemari dari ekosistem dari sungai itu sendiri maupun dapat mengakibatkan penyakit kepada masyarakat di sekitar aliran sungai. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata.